Bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas Bahasa Inggris. Oke? Okay? Bye! Don't forget ya! Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Oke, 3, 2, 1, kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Nah, pada pertemuan kali ini, akan belajar mengenai jenis dan fungsi lembaga atau pranata sosial. Nah, dalam masyarakat Indonesia, sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini materi yang akan kita pelajari tentang jenis dan fungsi lembaga atau pranata sosial. Dalam masyarakat Indonesia yang heterogen, terdapat berbagai jenis lembaga sosial, di mana satu sama lain saling berhubungan dan saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Lembaga sosial tumbuh karena kebutuhan masyarakat untuk tujuan mendapatkan keteraturan kehidupan bersama. Jika dalam satu masyarakat tidak ada lembaga sosial, maka kehidupan dalam masyarakat akan mengalami kekacauan. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia, diperlukan suatu lembaga yang mengatur pemenuhan berbagai jenis kebutuhan manusia. Jika tidak, maka kehidupan masyarakat akan sulit terkendali dan timbul kekacauan, ketidakmerataan, dan lain-lain. Kamu patut menghargai berbagai lembaga sosial yang ada, karena memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam mengatur kehidupan masyarakat. Nah, ada lembaga sosial di masyarakat, memiliki peran dan fungsi bagi masyarakat dalam rangka mencukupi kehidupan pokok atau dasar
tiap-tiap anggota masyarakatnya. Nah, berbagai lembaga sosial yang terdapat di dalam masyarakat mempunyai fungsi sendiri-sendiri yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kalau demikian, apa sebenarnya fungsi dari lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat? Nah, sehubungan dengan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka lembaga sosial secara umum mempunyai fungsi sebagai berikut. Nah, yang pertama, memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat. Nah, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Nah, yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Lembaga sosial bermaksud untuk menghimpun dan mempersatukan anggota-anggotanya agar tercipta integrasi dalam masyarakat. Namun apabila dalam suatu lembaga sosial sudah tidak ada lagi perilaku-perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada, maka dikatakan bahwa telah terjadi disintegrasi. Nah, lembaga sosial mengatur berbagai aktivitas masyarakat sehingga terwujud kehidupan yang serasi atau harmoni. Nah, yang ketiga, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial. Artinya, lembaga sosial sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakat ini. Nah, ini adalah bagan macam-macam lembaga sosial. Nah, lembaga sosial itu terdiri dari ada lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Nah, sekarang kalian saksikan video berikut ini.
lagi. Nah, kembali lagi bersama Ibu di sini di PJJ YPI Belajar Online enggak masalah. Kita lanjutkan kembali ya. Setelah menyaksikan video tadi, Ibu akan menjelaskan lebih detail mengenai macam-macam lembaga sosial yang ada di masyarakat. Apa saja lembaga sosial yang ada di masyarakat? Perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Nah, yang pertama lembaga keluarga. Keluarga merupakan lembaga sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kedua, keluarga berperan membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya di mana ia berada. Dari keluarga melahirkan individu yang berbagai macam bentuk kepribadian dalam masyarakat. Lembaga keluarga, keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Dalam keluarga diatur hubungan antara anggota keluarga sehingga tiap anggota mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Contohnya, seorang ayah sebagai kepala keluarga sekaligus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya. Nah, seorang ibu sebagai pengatur, pengurus, dan pendidik anak-anaknya. Seorang anak harus membantu kedua orang tuanya. Nah, fungsi keluarga itu terdiri dari fungsi reproduksi. Nah, fungsi reproduksi itu keluarga mempunyai fungsi reproduksi, artinya dari pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan. Nah, yang kedua fungsi proteksi. Proteksi itu artinya perlindungan. Nah, keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun yang bersifat kejiwaan. Nah, apabila di dalam keluarga terdapat rasa aman, proses-proses sosial yang dalam keluarga dapat berjalan harmonis. Nah, yang ketiga fungsi ekonomi. Nah, dari fungsi ekonomi ini, suami dan istri memikul tanggung jawab ekonomi terhadap anak-anaknya. Nah, kerjasama yang baik antara ayah dan ibu di dalam mengelola pendapatan menjadikan keluarga dapat menyusutkan ekonomi secara efektif dan efisien. Nah, sekarang peranan keluarga. Peranan keluarga dalam perubahan sosial yang terjadi dan semakin dinamis dari masa ke masa. Hal ini sangat menarik untuk diamati. Karena keluarga sebagai agen sosialisasi pertama dan terdekat seharusnya dapat memberikan nilai-nilai yang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat kepada anak-anaknya. Yang kedua, keluarga juga berperan sebagai benteng atau penyaring nilai-nilai di masyarakat yang sampai kepada anak-anaknya. Disebabkan tidak semua nilai-nilai dalam masyarakat itu baik. Nah, menurut Peter Berger tahun 1978, sosialisasi itu adalah proses melalui mana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Nah, sekarang yang kedua, lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Nah, yang kedua, agama yang dapat menjadi pelopor.
agama yang dapat menjadi pelopor dalam menciptakan tertib sosial pada masyarakat. Agama merupakan suatu lembaga atau institusi penting yang mengatur kehidupan rohani manusia. Nah, kita sebagai umat beragama semaksimal mungkin berusaha untuk terus meningkatkan keimanan kita melalui rutinitas beribadah untuk mencapai rohani yang sempurna dan kesucian. Nah, sekarang fungsi lembaga agama. Yang pertama, sebagai pedoman hidup bagi manusia. Yang kedua, sumber kebenaran dalam diri para penganut atau umat agama. Ada keinginan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Yang keempat, tuntunan prinsip besar dan masalah untuk menghindari perilaku menyimpang seperti membunuh, mencuri, berjudi, dan sebagainya. Nah, sekarang yang ketiga, lembaga ekonomi. Nah, lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antara manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua, lembaga ekonomi lahir sebagai suatu usaha manusia menyesuaikan diri dengan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang berkaitan dengan pengaturan dalam bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera. Yang ketiga, lembaga ekonomi bertujuan mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan sejahtera dan terpenuhi kehidupan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, secara umum yang hendak dicapai dalam lembaga ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok demi kelangsungan hidup masyarakat. Nah, fungsi lembaga ekonomi yang pertama, memberikan pedoman itu dulu. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di PJJ YPI, belajar online, gak masalah. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Ketiga, dua, satu, pamela action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kembali lagi bersama Ibu di sini di PJJ YPI, belajar online nggak masalah.
Kita lanjutkan kembali ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan fungsi lembaga ekonomi. Yang pertama, memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Yang kedua, memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Yang ketiga, memberi pedoman tentang harga jual beli barang. Yang keempat, memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Yang kelima, memberikan pedoman tentang cara pengupahan. Yang keenam, memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Yang ketujuh, memberi identitas bagi masyarakat. Nah, yang keempat, lembaga pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengertian pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat. Nah, sekarang fungsi manifest lembaga pendidikan. Nah, yang pertama, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan berbagai kepentingan masyarakat. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan masyarakat. Yang keempat, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Nah, fungsi laten, fungsi yang tidak disadari lembaga pendidikan. Yang pertama, mengurangi pengendalian orang tua. Yang kedua, mempertahankan sistem kelas sosial. Yang ketiga, memperpanjang masa remaja. Itu adalah fungsi latennya. Nah, sekarang yang terakhir, yang kelima adalah lembaga politik. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Yang kedua, lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang mengikut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Nah, yang ketiga, lembaga politik merupakan keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan. Nah, fungsi lembaga politik itu adalah yang pertama, memelihara ketertiban di dalam negeri. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan umum. Nah, sekarang untuk tugas kalian di rumah, silakan ditulis ya. Nah, sebutkan fungsi lembaga sosial, yaitu lembaga keluarga, lembaga ekonomi, dan lembaga politik. Nah, demikian materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini.
Ibu berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar, agar kita dapat kembali belajar di sekolah dan bertemu dengan teman-teman serta bapak dan ibu guru. Kita bertemu kembali minggu depan di PJJ YPI Belajar Online, gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.